Halo teman-teman, welcome back to Tema Channel. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan Little Nightmare kedua. Di episode keempat kemarin kita masih kesusahan untuk menghadapi manekin yang banyak sekali. Kita akan coba lagi ya, mudah-mudahan berhasil melewati rintangan ini sehingga bisa mendapatkan fuse untuk menyalakan atau membuka pintu-pintu yang lain. Oke? Buat teman-teman yang baru join, jangan lupa klik tombol subscribe. Kita langsung aja, let's go. Oke, teman-teman. Kemarin gue juga sampai di sini ya. Susah sekali teman-teman. Coba pancing dia lagi. Empat ya. Gila, susah banget. Oh my god, susah banget teman-teman. Thank you.
Oke. Sorry teman-teman, saya tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Akhirnya berhasil melewatinya. Gila. Ya, kita coba. Coba lagi naik ke sini. Oke, kita nyalain. Mudah-mudahan dapat fishnya teman-teman. Sampai dia konslet ya. Oke, kita dapat teman-teman. Susah sekali guys. Tadi saya udah mati berpuluh-puluh kali untuk melarikan diri dari itu. Oke. Six, bantu dong Six. Gue udah lemparin Six. Oke. Nanti Six buka pintu ya teman-teman ya. Teman-teman, kita berhasil lewat. Sekarang kita ambil fusnya, kita bawa ke dalam. Let's go Six. Benar-benar dedekan teman-teman, gila. Gameplay paling susah. Oh, si Six mau ambil ya. Oke, hebat-hebat. Thank you Six. Ternyata dia bisa bantuin bawa. Oke, kita masukin dua-duanya di sini. Kita bisa masuk lift. Oke, let's go. Oke, ke bawah. Duh. Kemana nih? Apakah akan ketemu monster baru lagi? Oh my god, gelap banget. Gila, banyak mayat, man. Manikin, aduh, suara apa lagi tuh? Gawat, masih berhubungan dengan manikin, masih di rumah sakit nih, teman-teman. Yuk, sis. God. Ada yang nggak beres nih. Oke. Okay. Yah, kena. Oke, teman-teman, kita coba lagi ya. Hadapi monster tangan itu. Rasain. Yeah.
Masih belum mati. Oke, berhasil teman-teman. Oke, go 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 go. Let's go, 6. Aduh. Ada bunyi yang menyeramkan di sebelah, teman-teman. Ada monster baru lagi nih. Oh my god. Oke. Oke. Ngeri sekali, teman-teman. God, lari. Yah. Kita harus kemana ya? Ke atas kali ya. Oke, teman-teman, untuk nyalain buka pintu sebelah, kita harus ngambil kotak di depan itu tuh. Tapi kita harus pelan-pelan di sini, jangan sampai ketahuan dia, teman-teman. Gila. Dia ada di depan sini. Oke, pergi kau. Oke,
masih bisa melihat kita. Hati-hati, kita harus ngambil kotak itu, teman-teman. Kubus itu untuk buka pagar yang sebelah kanan. Tuh. Oke. Udah dapat. Ya, ketahuan, men. Oke. Untung. Dia nggak bisa lihat Six ya. Dia kenapa nggak nangkap Six ya? Incarnya gua ya. Pergi kau. Oke, teman-teman. Oke, kita sembunyi lagi di sini. Jangan sampai ketahuan. Pergilah. Oh, ini monster laba-laba nih. Oh, dia pergi ya. Yo. Udah aman nih. Sini nggak ada apa-apa kah? Oke, kemana nih Six? Oke, kita ikutin Six ya. Six mundur lagi. Ada lubang. Duh, ada tangannya, men. Oh shit. Hati-hati. Ada tangannya, soalnya dia nempel ke langit-langit kan. Gila, monster laba-laba. Oke. Oke, kita harus turun ke bawah nih, teman-teman. Aduh. Harus nyari kunci lagi nih, teman-teman. Kita coba putar-putar dulu di sini ya. Ada apa-apa? Kita coba masuk sini. Gak bisa dibuka, berarti kita tarik ini, teman-teman. Oke, kita coba tarik ini ya. Supaya bisa. Oh, kok nggak mau. Oke. Oke, sekarang kita coba naik. Oke. Oh, si Six dorong kita ya. Supaya kita bisa ke sebelah sana. Bisa dibuka nggak sih? Bisa loh. Ada apaan tuh? Topi ya itu ya. Topi ya, coba ya kita lihat ya. Bener. Kita coba ya, kepala mumi. Dapatnya cuma sedikit nih, teman-teman.
Cuma punya tiga topi. Kita coba tarik ini. Waduh, gila, ini isinya mayat semua, teman-teman. Gak bisa. Nah, kuncinya sebelah sini nih, teman-teman. Tunggu. Kita harus naik ke atas. Sekarang jam 5 ya. Oke, kita coba. Kita naik, kita loncat ke sebelah sini coba ya. Oke, mantap. Terus ah, nggak nyampe, gimana dong? Harus lari ya. Susah banget sih itu, jauh banget. Kita coba lagi, guys. Oke. Harus lari nih kayaknya. Oke, sip. Kita naik ke atas. Oke. Dapat, teman-teman. Oke. Ayo, sis. Tarik kita nggak? Ada, narik ya. Oke, kita dapat kuncinya, teman-teman. Let's go. Kelihatannya kita harus ke atas ya. Ayo, six. Oh, ini harus lari lagi nih. Ayo, six. Harus nyari fuse lagi, teman-teman. Oh my god, jadi di sebelah sana, teman-teman. Up. Tuh, fuse-nya ada di atas lemari itu, teman-teman. Gila, monster laba-laba. Oke. Sabar. Oke, kita ke sebelah sini, teman-teman. Mengerikan sekali. Ntar deh, sembunyi dulu. Ternyata minta tolong Six. Kok Six dorong gue sih? Oke, ayo Six. Oke. Oh my god. Ada yang masih bernafas di sini. Kita ke atas kali ya. Kita coba ya.
Okay. Oh, kita harus pegang itu ya, teman-teman ya. Datang, datang, datang dia. Okay. Jadi alat pernafasannya mati, listriknya mati, dia langsung datang tuh. Oke, ayo, 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 kita harus naik ke atas. Bisa ambil nih momennya. Kita coba tarik mayat ini. Oke, let's go, let's go. Ayo, Six. Oh my god, ketahuan. God. Let's go. Six mana nih, Six? Tolong, tolong. Come on, come on, come on, come on, come on. Oke. Wah, kita mau bakar dia hidup-hidup, teman-teman. Oke. Gila. Akhirnya kita bisa menaklukkan monster laba-laba yang satu ini. Oh, sisi santai banget menikmati pembakarannya. Oke, nunggu berapa lama? Atau bisa langsung pergi? Oke. Go Six, tuh aku butuh bantuan Six ya. Oke, kita naik lift lagi teman-teman. Wah, monster apa lagi akan kita hadapi? Ke bawah ya. Gak ada jalan ya, memang harus ke kanan. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu untuk episode kelima kali ini.
di mana kita hari ini menyelesaikan menghadapi dua musuh, yaitu musuh manekin di mana kita harus melarikan diri dari mereka menggunakan center, dan terakhir barusan kita berhasil membakar hidup-hidup monster laba-laba. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya ya. See you dan bye-bye.